khasiat obat. Informasi lengkap dan akurat tentang khasiat tanaman obat untuk pengobatan berbagai macam penyakit secara aman tanpa efek samping. 7 manfaat bunga telang untuk kesehatan. Bunga telang bukan sembarang bunga. Ini manfaat bunga telang untuk kesehatan. Tahukah Anda dengan bunga telang? Bunga telang berwarna biru berbentuk seperti kupu-kupu. Bunga telang merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di semak-semak dan tanah kering. Tanaman telang mengandung saponin, flavonoid, alkaloid, chalk salat, dan sulfur. Akar bunga telang bersifat laksatif alias pencahar. Peluruh kencing merangsang muntah dan membersihkan darah. Sedangkan daun bunga telang dipercaya bisa mempercepat pematangan bisul, dan biji bunga telang bermanfaat sebagai obat herbal pencahar ringan. Namun tidak sedikit orang yang sengaja menanam bunga telang di halaman rumahnya. Tidak heran cantiknya bunga telang bisa memperindah pekarangan rumah. Walau sering diolah menjadi berbagai bentuk makanan, bunga telang biasanya dinikmati sebagai teh. Cara membuat teh bunga telang juga cukup mudah untuk dilakukan. Berikut cara pembuatannya. Beberapa tahap cara membuat teh bunga telang. Petik 10 kelopak bunga telang, baik segar ataupun dalam bentuk kering. Kemudian rendam ke dalam cangkir. Air panas, diamkan selama 15 menit. Saat kelopak bunga yang sudah tidak berwarna biru lagi, buanglah kelopaknya dan saring airnya. Jika warna kelopaknya sudah menghilang, maka air panasnya akan berwarna biru keunguan. Teh bunga telang sudah siap diminum. Namun banyak orang yang mengonsumsi dengan campuran serai kering untuk menambah rasa lezatnya. Teh bunga telang juga bisa dicampur dengan beberapa tetes jus jeruk nipis agar ada sensasi asam manisnya. Jika Anda mencampur teh bunga telang dengan jeruk nipis, maka warna airnya akan berubah menjadi ungu tua. Sebelum mencobanya, ada baiknya Anda berkonsultasi dahulu dengan dokter, karena riset untuk menggali manfaat bunga telang masih terbatas pada penelitian hewan saja. Manfaat bunga telang mengandung senyawa aktif yang baik untuk kesehatan, membuat bunga telang akrab dijadikan salah satu bahan pembuat obat herbal. Berikut beberapa penyakit yang bisa diobati dengan bunga telang. 1. Menurunkan gula darah. Melansir dari kompas.com, bunga telang mengandung antioksidan tinggi yang bisa mencegah terjadinya resistensi insulin yang memicu diabetes. Konsumsi bunga telang secara rutin mampu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 2. Radang mata merah. Penyakit radang mata merah ditandai dengan merahnya selaput putih mata. Mengutip dari kompas.com, radang mata merah disebabkan oleh sejumlah faktor, beberapa diantaranya bakteri, jamur, dan virus. Bunga telang dipercaya mampu meredakan radang mata merah. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup merendam bunga telang sampai air berwarna biru. Setelah itu, Anda gunakan air rendaman bunga telang untuk mencuci mata. 3. Menyembuhkan luka. Manfaat bunga telang lainnya adalah untuk menyembuhkan luka, karena ekstrak dari biji bunga telang mengandung flavonol, glikosida, sementara itu ekstrak tumbuhannya mengandung senyawa fenolik. Dalam sebuah penelitian pada hewan, peneliti memberikan ekstrak biji dan tumbuhan bunga telang secara oral maupun dioles. Hasilnya, proses penyembuhan luka pada hewan percobaan ini meningkat secara signifikan. Itulah sebabnya para peneliti percaya bahwa khasiat bunga telang bisa menjadikan penyembuh luka yang efektif. 4. Menyehatkan jantung. Manfaat bunga telang yang sangat penting ini dipercaya bisa mengatasi penyakit kolesterol tinggi atau hiperlipidemia. Itulah sebabnya bunga telang dipercaya mampu menyehatkan jantung. Dalam sebuah studi pada hewan, bunga telang bisa menurunkan kadar
Trigliserida cukup signifikan. Bahkan jumlah kolesterol total dan gula darah pun berkurang. Lebih dari itu, kolesterol baik atau HDL justru mengalami peningkatan. 5. Mengobati bisul. Bunga telang bermanfaat untuk mengobati bisul. Cara membuat ramuan herbal untuk mengobati bisul ini cukup mudah. Anda tumbuk bunga telang sampai halus dan tambahkan gula jawa secukupnya. Setelah itu Anda bubuhkan ramuan herbal tersebut di atas bisul. 6. Diare. Bunga yang identik berwarna ungu ini memiliki efek farmakologis anti diare dan anti radang. Hal inilah yang membuat bunga telang efektif mengobati diare. 7. Membantu mengatasi asma. Menurut penelitian, ekstrak bunga telang dapat membantu mengatasi asma dan bronkitis. Kemampuan tanaman ini untuk mengatasi asma tidak lepas dari sifat antioksidan dan anti-asmatik yang dimilikinya. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.